kembali bersama Al-Fadhi Ustaz Parul Muhammad Choi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudi luangkan masa kembali. Sama-sama. Untuk kongsian hari ini nak memburu Ustaz memburu malam Al-Qadr, dan saya serahkan kepada bagi Ustaz untuk sama-sama dalam perkongsian kita kali ini. Mukadimah kita, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dimuliakan lagi dihormati Puan Fairuz Haji Nurdin, seterusnya yang diraikan, yang diuangkan sentiasa ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar Radio IKIM yang dihormati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia-Nya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kita untuk terus dapat hidup dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Dan sedar tidak sedar kita sudah pun sampai pada 24 Ramadan ya, dan malam ini adalah malam yang ke-25, artinya malam-malam yang ganjil, yang di mana di situ ada isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita memburu malam Al-Qadar. Jadi sesuai dengan ketikanya, sesuai dengan detik dan masanya, sebab itu saya angkat jugalah perbincangan ini, iaitu memburu malam Al-Qadar. Walaupun saya sedia maklum guru-guru kita para asatizah kita telah pun menghuraikan, telah pun memberi keterangan tentang malam Al-Qadar ini, tetapi saya ingin juga menyampaikan supaya nanti di sana adalah ruang-ruang kecil yang belum terisi, mana tahu yang dapat diisi. Akhirnya dengan itu insyaAllah menyempurnakan lagi persiapan kita untuk kita menemui ataupun kita mencari, ataupun saya gunakan tajuknya pada pagi ini, iaitu memburu Al-Qadar ini, malam Al-Qadar ini. Subhanallah, istimewanya pada pagi ini apabila kita melaksanakan ataupun kita berada dalam majlis ilmu dalam bulan puasa ini, sebenarnya suatu yang sangat luar biasa kerana pada bulan puasa hati kita lembut, hati kita mudah mendengar tazkirah-tazkirah, doa kita pun mustajab. Subhanallah, pahala pun berganda. Jadi subhanallah, mudah-mudahan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada ketika ini akan dapat kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk manfaat bukan saja dunia kita tetapi hari akhirat, hari yang kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini saya ingin fokus sikit tentang malam Al-Qadar, walaupun saya rasa input-input saya yang saya akan kongsikan bersama adalah input-input yang memang sedia diketahui ataupun yang pernah kita dengar, tetapi dengan keyakinan bahawa soal ilmu ni bukan soal berapa kali kita sudah dengar, tetapi apakah yang kita sudah dengar berkali-kali itu dapat kita amalkan. Nanti di sana kita rasa malu kerana banyak ilmu-ilmu, banyak maklumat-maklumat, banyak peringatan-peringatan yang kita dengar, tetapi kalau nak dibandingkan dengan amalan dan tindakan kita masih jauh ke belakang. Jadi mudah-mudahan kita terus dapat memperkatakannya supaya dengan memperkatakannya itu menjadi peringatan untuk kita terus mengamalkannya. Subhanallah, antara kemuliaan malam Al-Qadar seperti mana ataupun kemuliaan bulan Ramadan dahulu kita bincangkan malam yang dikatakan kemuliaan bulan Ramadan ini banyak bulan rahmat, bulan barakah, bulan maghfirah begitu juga di mana dosa-dosa diampunkan, idkun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Kerana pada setiap malam pada bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang telah pun tersenarai namanya dalam daftar ahli neraka, tetapi waktu itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, begitu juga doa kita pada waktu bulan puasa ni ataupun bulan Ramadan ni sangat mustajab Begitulah kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, bulan rahmat, barakah, maghfirah, doa yang mustajab, dosa diampunkan, pahala digandakan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya nak lagi bagi kelebihan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikurniakannya malam Al-Qadar Ini satu malam yang sangat sangat mulia yang dan sangat tinggi nilainya di sisi orang-orang yang
betul-betul mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebagai peringatan bersama Fairuz ya, dan juga para pendengar termasuk diri saya, bahawa kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan itu merupakan hadiah-hadiah saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika kita gairah, ketika kita bersungguh-sungguh untuk merebut hadiah yang datang daripada Allah ni, janganlah sampai kita terlupa kepada pemberi hadiahnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selalu diingatkan kita, kunu rabbaniin wala takunu ramadaniin, ya, kita hendaklah menjadi hamba kepada Allah tetapi bukan menjadi hamba kepada bulan Ramadan, ya. Hadiah-hadiah itu memang berharga, memang tinggi nilainya, tetapi yang kita kejar ialah, yang kita buru ialah keredaan Allah itu. Itu yang sekali-kalinya, ya, yang paling tinggi, ya. Dan kita lihat bahawa tujuan berpuasa itu tidak lain tidak bukan untuk membina sifat takwa. La'allakum tattaqun. Maka kalau itu, walaupun hadiah-hadiah itu sekian banyak, tetapi yang paling tinggi di kalangan hadiah itu ialah yang dikatakan takwa, ya. Bila kita memburu takwa, insyaAllah keampunan akan diberikan kepada kita, pahala yang berganda datang kepada kita, kemudian pembebasan daripada api neraka, rahmat dan maghfirah, semua juga akan jadi milik kita kalau kita memburu yang paling utama, iaitu takwa. Subhanallah. Mudah-mudahan itulah sebagai peringatan awal, dan kita akan bincangkan sekarang tentang malam Al-Qadar, ya. Apa artinya malam Al-Qadar? Seperti mana yang kita dah dengar daripada para ustaz kita, bahawa malam Al-Qadar ini ada dua maknanya, ya. Pertamanya, malam itu ialah berarti Al-Qadar itu malam kemuliaan, kerana pada malam itulah Al-Quran diturunkan, ya, sekaligus, ya, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, begitu, dan diturunkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, ya. Dan pada malam itu juga, selain daripada artinya malam kemuliaan, juga malam ketetapan ataupun malam ketentuan, ya, seperti mana dalam bahasa Melayu lah kita kata, sesuatu itu mesti ada kadarnya. Kadar itu adalah satu ketetapan, ukuran, ya. Jadi begitu juga pada malam itu adalah malam yang menentukan, malam yang disebut sebagai penetapan. Subhanallah. Penetapan tentang apa, penentuan tentang apa, nanti kita bincangkan, ya. Subhanallah. Oleh kerana pentingnya malam Al-Qadar ini, ya, yang kita tidak boleh melihat secara apa ni, pinggiran semata-mata, mesti kita fokus, mesti kita serius, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah yang khusus, ya, tentang malam Al-Qadar ini, ya, iaitu surah Al-Qadar, ya, Al-Qadr, yang mana dalam surah ini yang mengandungi hanya 5 ayat saja, ya, 5 ayat, dan surah ini adalah surah yang dinamakan surah Makkiyah, iaitu surah-surah Makkiyah ini surah-surah yang diturunkan sebelum berlakunya hijrah. Kebanyakannya surah-surah yang Makkiyah ini kalau kita lihat ialah surah-surah yang pendek-pendek, kemudian bicaranya ataupun intipatinya ialah soal keimanan, soal ketauhidan kepada Allah, soal penciptaan langit dan bumi, penciptaan semua makhluk-makhluk, tumbuhan dan sebagainya. Begitu juga menceritakan tentang syurga, neraka, hari kebangkitan dan sebagainya. Jadi intipati surah Makkiyah ialah soal-soal yang berbentuk sam'iyat dan ghaibiyat, ya, boleh didengar tapi tidak boleh dibuktikan dengan mata kasat. Ya, begitu juga soal-soal ghaib, yang mana ini berkaitan soal kekukuhan untuk mengukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada hari akhirat. Jadi begitu jugalah kalau kita tengok dalam surah yang dikatakan surah Al-Qadar ini, ya, ia berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan kita kepada, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan malaikat dan sebagainya, ya. Jadi kita tengok dalam surah ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah yang dikatakan pada malam itu sesungguhnya diturunkan Al-Quran. Ini pertama, ya, ayat yang pertama tentang penurunan Al-Quran,
ya, pada malam itu. Dan di sana dibahaskan perkataan anzala, nazala, yang kata selalu diulang-ulang oleh para ustaz kita, bahawa inna anzalna, artinya anzala ini adalah penurunan sekaligus, ya. Sekaligus maksudnya 114 surah yang dikatakan 30 juz ataupun 6600 ayat lebih itu diturunkan sekaligus, ya, ya, begitu. Ini yang dikatakan intipati ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua pula diikuti wama adraka ma lailatul qadr. Maksudnya ini dalam bentuk pertanyaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, ya. Jadi ini pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah bertanya, maksudnya bukan Allah tidak tahu, tetapi Allah nak memberitahu. Ya, ini kaedah Allah berkomunikasi dengan manusia. Nanti kita akan tengok, ya. Kemudian yang ketiga dijawab, ya, yang di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya, 1000 bulan, ya. Jadi, dan apa lagi yang terjadi pada malam itu? Jawab pada ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maksudnya pada malam itu turunnya para malaikat, bukan saja sebarang malaikat, tetapi ketua kepada para malaikat itu warruh, iaitu malaikat Jibril, ya, yang turun membawa wahyu itu turun juga pada malam itu, ya. Dan apa? Dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya untuk mengatur min kulli am, semua urusan. Urusan apa? Nanti kita tengok nanti, ya. Dan akhirnya, ya, pada ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il faj. Maksudnya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi kita tengok satu-satu. Saya tidak ada otoriti untuk mengajar tafsir. Memang saya tidak ada background untuk mengajar tafsir. Tetapi kita ambil ibrah saja, ataupun kita tadabur makna secara sepintas lalu saja, ya. Yang mana apa yang saya dengar daripada pengajaran-pengajaran guru-guru, ya, yang saya dengar ataupun ustaz-ustaz yang saya belajar dengannya, dan saya sampaikan untuk dikongsikan bersama, ya, atas kapasiti saya sebagai seorang da'i saja, ya, bukan ahli tafsir, ya. Baik, pertama tentang ayat ini, pertama tentang penurunan Al-Quran, yang mana kita lihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diberitakan lebih kurang 6 bulan ataupun beberapa bulan sebelum turunnya wahyu ini, Rasulullah dalam keadaan yang begitu resah dan begitu gelisah kerana melihat keadaan kemungkaran orang Arab jahiliah waktu itu, ya. Maka waktu itu dengan kemungkaran sudah menjadi budaya arak, zina dan sebagainya, Rasulullah tidak betah lagi menghadapi keadaan itu, hingga Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk bertahanus ataupun mengasingkan diri, ya, di Gua Hira ataupun di Jabal Nur itu, ya, di sana, ya. Subhanallah, begitulah yang kita boleh belajar, ya, kepada ketika-ketika di mana kemungkaran terlalu dominan, ya, dan kita tidak punya cara, kita tidak punya kaedah, kita tidak punya panduan untuk menghadapinya. Langkah yang kita hadapi ialah sepatutnya apa yang kita ambil? Kita jangan terpengaruh dengan kejahatan itu. Sebab tu selalu dikatakan, kalau kita tidak mampu mengubah kejahatan, jangan sampai kejahatan mengubah kita. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus di gua Hira kerana tak rela, tak betah dan tak tega melihat keadaan-keadaan kemungkaran yang begitu sudah membudaya, berakar umbi dalam masyarakat Arab jahiliah. Dan pada waktu itulah datangnya malaikat Jibril membawa wahyu. Jadi pada malam itulah satu malam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, dan start ataupun bermula daripada malam itu, subhanallah, ya, Rasulullah SAW dah dapat dah, ya, panduan ni, ya. Kemudian diikuti ayat-ayat Quran yang lain. Pada waktu itu Rasulullah tidak rehat lah, dah mula dah, ya, kerana Rasulullah sudah ada panduan yang dikatakan Al-Quran ini sebagai huda. Dan pada waktu itu jugalah terjadinya yang dikatakan Furqan, ya, Quran juga dikatakan Furqan, artinya yang membezakan, ya. Pada waktu itu dalam keadaan gelap jahiliah datang sinar, ya, tauhid, ya. Dalam keadaan manusia sentiasa berkrisis, sentiasa berperang, sentiasa bersengketa antara satu sama lain, maka Al-Quran datang untuk menyatukan, untuk mempersedarakan dan sebagainya. Bermula pada detik itu.
Sebab itu yang dikatakan ini peristiwa besar pada malam itu, ya, turunnya dustur ataupun perlembagaan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia. Subhanallah. Kemudian datangnya pertanyaan tadi yang dikatakan wama adraka ma lailatul qadr, maksudnya ini kaedah Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan manusia untuk menimbulkan sifat curiosity, ya, iaitu keinginan ingin tahu, timbulkan satu perhatian, attention, ya, bahawa tahukah kamu apa malam kemuliaan itu, ya, ini satu pertanyaan. Dan kalau kita lihat dalam kaedah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, apabila Allah memulakan dengan pertanyaan, maka jawapan tu nanti adalah suatu perkara yang penting. Itu kaedah dia, ya. Jadi wama adraka mahiyah, contoh narun hamiyah, yang dikata kamu tahu tak apa dia hawiyah itu, satu neraka, satu api yang bergejolak, begitulah, ya, dalam ayat yang lain. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan Allah, dan apabila ada pertanyaan, selalunya ada perkara yang sangat penting sebagai susulannya, begitulah dalam surah ini, ya. Begitu juga yang ketiga, ya, malam itu dijawab oleh Allah lailatul qadr khairu min alfishah, maksudnya malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan, selalunya 1,000 bulan orang tafsirkan 83 tahun 4 bulan lebih kurang, ya. Subhanallah, ada juga saya tertarik dengan satu tafsir yang mengatakan bahawa angka 1,000 bulan itu tidak merujuk kepada kuantiti tetapi merujuk kepada kualiti. Artinya angka 1,000 itu tidak merujuk kepada angka yang berada di tengah-tengah antara 999 dengan 1,001, bukan. Ya, tetapi itu untuk menunjukkan betapa tingginya, betapa nilainya, begitu dalamnya, ya, nilai tinggi dan juga berapa dalamnya perhatian kita yang sepatutnya pada malam Al-Qadar itu. Saya nak bagi contoh, ya, kalau orang yang bercinta selalu, ya, dia kata walaupun berpisah 1,000 tahun tetapi dirimu tetap menjadi ingatanku, ya, begitu. Walaupun 1,000 tahun kata cintaku tidak akan tidak akan luntur, misal kata. Bukan artinya dia nak hidup 1,000 tahun, tetapi itu menunjukkan bahawa kesungguhan di hati dia, ya, begitu rindunya dia, begitu cintanya dia. Jadi begitu jugalah dalam hal ini, bila dikatakan 1,000 tahun artinya begitu tinggi nilainya, ya, begitu tinggi nilainya. Dan ini merujukkan bukan kepada kuantiti tetapi merujuk kepada kualiti. Ya. Baik. Sebagai untuk memudahkannya, kita tengok macam nilai, ya. Katalah ada seorang tu usianya 50 tahun. Usianya 50 tahun dan pada malam ini, kata malam ganjil ni, 25 malam ni, dia berjumpa dengan, bertemu dengan malam Al-Qadar, ya? Dia cari, dia buru, dia bertemu dengan malam Al-Qadar. Kemudian pada usia 51 tahun dia meninggal dunia. Jadi pada usia 50 dia bertemu dengan malam Al-Qadar, kemudian pada usia 51 tahun dia meninggal dunia. Jadi antara dia tidak bertemu dengan dia bertemu Al-Qadar 1 tahun saja, tapi 1 tahun tu lebih baik daripada 50 tahun yang sebelumnya. Itu satu. Ataupun dia bertemu sedetik saja dengan malam Al-Qadar, ya. Jadi dia katalah 50 tahun dia jumpa, dia bertemu di usia waktu itu, katalah 50 tahun 3 hari 3 jam, ya. Bertemu dengan Al-Qadar 50 tahun 3 hari tengok 3 jam 20 minit, ya. Pada 20 minit tu dia bertemu dengan Al-Qadar, maka 20 minit yang dia bertemu Al-Qadar tu lebih baik daripada 50 tahun 3 bulan yang saya katakan tadi. Itu menunjukkan bahawa betapa tingginya. Kenapa, ya? Kenapa yang dikatakan nilai itu tinggi? Nanti kita tengok, ya. Kita beralih kepada ayat yang seterusnya, iaitu pada itu malaikat-malaikat, ya, akan datang membawa semua urusan, ya, membawa semua urusan berkaitan apa yang akan berlaku, apa yang yang akan dikurniakan, apa yang ditarik, apa yang ingin yang Allah Subhanahu Wa Taala telah susun, ya. Maka waktu itu soal rezeki, soal kehidupan, soal kematian, soal musibah dan sebagainya, segala urusan itu waktu itu dibawa untuk di apa, untuk di di orang kata untuk diprosidkan, untuk dilaksanakan pada tahun itu. Contohnya macam mana, ya, saya nak gambarkan macam inilah, ya. Kalau tengok, kita selalu tengok dalam kaca TV tentang pembentangan bajet,
Ya. Jadi bajet tu memang dah dirangka dengan dah difikirkan begitu disusun dan sebagainya. Akhirnya pada hari pembentangan itu dibawa beg, satu beg dibawa ke parlimen dan dibentangkan kewangan. Begitulah urusan-urusan tu telah tercatat di Loh Mahfuz. Jadi datang pada malam itu untuk diproceed ataupun diletakkan pada tahun itu apa yang berlaku. Subhanallah, pada tahun itu pada waktu itu, pada malam itu, kalau kita lihat bila digunakan tanazzalul malaikatu, ya, dia beza tadi. Tadi anzalah, ini sekarang nazzala, ya. Artinya malaikat tidak turun pada malam itu sekaligus, tidak. Tetapi malaikat turun batch by batch, ya. Satu angkatan, satu division, macam itulah kalau kita dah turun. Kalaulah boleh kita singkap hijab mata kita melihat keadaan itu, ya. Artinya antara langit dunia dengan langit waktu tu, langit bumi, ya, bumi dengan langit tu waktu tu, subhanallah, sangat sibuk, ya. Sangat sibuk dengan malaikat turun naik. Macam jam lah kalau kita tengok. Kalau tengok pagi-pagi, bila sibuk tu kita tengok kan macam pesta lampu merah kan. Begitu sebelah sana pun jam, sebelah sini pun jam. Begitulah pada malam itu, ya. Bermula daripada maghrib lagi, malaikat dah turun, kemudian naik balik, ada yang turun lagi. Tu. Macam satu apa parrot, satu macam peradakan para malaikat. Begitu sibuknya. Subhanallah, meriah sangat pada malam itu sebenarnya, ya. Dan dalam banyak-banyak urusan tu, saya nak fokuskan satu yang dipentingkan ataupun disampaikan oleh ahli tafsir ialah begini, ya. Antara urusan para malaikat, malaikat ni banyak urusannya, ya, banyak semuanya. Kalau kita tengok dalam yang selalu pembelajaran kita, 10 malaikat yang wajib kita ketahuilah, ya, Malik, Ridwan, Atid, Mikail, Israfil dan sebagainya, ya. Tetapi sebenarnya malaikat lebih daripada itu, ya, kita tengok. Dan antara urusan pada malam itu ialah malaikat-malaikat ini akan bertamu di hati orang yang bertemu dengan malam Al-Qadar. Orang yang terpilih ini, ya, selected person ini, orang yang terpilih ini akan mendapat kekurniaan yang mana malaikat bertamu di hatinya. Begini, ya, manusia ni, dia, kita dalam diri kita ni ada tiga elemen, ya, utama, ya, yang mencorakkan seluruh perilaku kita. Pertama, soal hati kita. Kemudian yang kedua, nafsu, dan yang ketiga, akal, ya. Jadi saya umpamakan selalu dah dengar, ya, bahawa hati ini umpama raja, nafsu ini umpama penjahat yang membawa bisikan-bisikan kejahatan untuk mempengaruhi hati, tetapi akal pula datang dengan membawa bisikan-bisikan kebaikan untuk mempengaruhi hati juga. Jadi hati ini menjadi satu perebutan antara bisikan kejahatan yang datang daripada nafsu, yang di belakangnya syaitan, dan juga ilham-ilham kebaikan yang datang daripada akal, yang di belakangnya adalah para malaikat. Sebab itu, kalau kita lihat, apabila sentiasa berlaku perebutan, satu peperangan antara nafsu dan akal untuk menguasai hati, sebab itu hati dikatakan di dalam bahasa Arab ni qalbu, ya. Qalbu, dia, nama ini mendapat nama ni daripada sifatnya. Ya, jadi nama ini berdasarkan sifatnya. Sifatnya apa? Sifat hati ini, oleh kerana dia sentiasa menjadi perebutan antara akal dan juga nafsu tadi, hati adalah paling tidak stabil, sentiasa berbolak balik. Seperti mana yang digambarkan oleh Rasulullah, seperti kuah yang mendidih. Ya, jadi hati adalah elemen dalaman yang paling berpotensi untuk tidak konsisten, sentiasa bolak-balik, ya. Tetapi subhanallah, ya, dalam perebutan yang itu antara malaikat dengan kebaikan tadi, dan juga yang dikatakan nafsu yang membawa kejahatan tadi, seperti mana yang digambarkan dalam surah Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Diilhamkan pada hati itu fujur. Fujur ini kejahatan dan juga ketakwaan. Jadi sentiasa berlaku, ya. Pada malam itu apabila malaikat singgah ataupun datang bertamu di hati orang mukmin, waktu itu pada malam itu individu yang terpilih itu, bisikkan kebaikannya akan sentiasa
mengatasi daripada berbanding bisikkan kejahatannya. Jadi dalam keadaan kita sekarang ni sentiasa mujahadah, Puan Feroz ya, para pendengar yang dikasihi sekalian, kita sentiasa mujahadah. Kadang-kadang kita nak buat baik, tiba-tiba ada seakan buat macam ni, ya, dalam nak bersedekah, nak solat, Allah, peperangan sentiasa berlaku, ya. Tetapi pada malam yang terpilih itu, kepada manusia yang terpilih ini, bermula daripada saat itu, bisikkan kebaikannya akan sentiasa, ya, mengatasi bisikan kejahatannya. Antara dua graviti hati ini, graviti kebaikan lagi dah sudah mendominasi hati orang itu. Jadi apa kesannya, Feroz ya, dan juga para pendengar, apa kesannya? Bermula daripada saat itu, orang itu berubah sifat dia, berubah akhlaknya, ya. Mungkin daripada yang waktu malam tu, sebelum sebelum itu dia pemarah, ya, tiba-tiba apabila dia dah berusaha dan memburu Al-Qadar dan dapat Al-Qadar, berubah menjadi pemaaf dan sebagainya. Ini yang kita lihat selalunya. Sebelum saya serahkan untuk para pendengar berkongsi, ya, selalunya kita lihat tanda-tanda Al-Qadar ni, ya, tanda-tanda Al-Qadar. Kita lihat malam Al-Qadar itu dikatakan esoknya, ya, dalam hadis ada mengatakan bahawa matahari redup saja, tidak bercahaya dengan terang, ya. Begitu juga pada malam itu tidak panas, tidak sejuk dan sebagainya. Begitu juga ada pengalaman-pengalaman peribadi yang ditulis dalam kitab-kitab, air menjadi beku, pokok sujud, air laut menjadi tawar, macam-macam yang kita dengar, ya. Tetapi pengalaman-pengalaman pribadi ini, virusnya, tidak boleh kita jadikan kayu ukur yang sebenarnya, sebab dia bersifat subjektif dan relatif. Kalau dikatakan sujud, sujud tara mana, ya, macam mana? Jadi malam itu dia kata tidak panas, tidak sejuk, macam mana kita ukurnya dalam keadaan itu? Sebab dia sangat subjektif dan relatif. Jadi saya lihat juga berdasarkan pengajian kita, kita tengok, eh, tanda-tanda Al-Qadar ni semuanya bersifat past tense, bukannya belum berlaku tetapi setelah berlaku, eh. Jadi kalaulah kita gambarkan malam Al-Qadar ni sebagai satu destinasi dalam perjalanan, katalah saya nak pergi ke Ipoh contoh, ya, saya perlukan tanda-tanda jalan untuk menuju ke Ipoh, kata, tetapi tanda-tanda jalan tu mestilah sebelum saya sampai ke Ipoh. Apa gunanya tanda jalan apabila saya dah lepas, kemudian tengok tanda jalan Ipoh 2 km di belakang. Jadi begitu juga tentang malam Al-Qadar ini, sengaja Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada isyarat, tetapi semuanya melalui hadis ke melalui pengalaman pribadi bersifat past tense. Tetapi apa yang menarik, saya katakan, mari mulai saat ini kita cari tanda-tanda Al-Qadar pada diri kita sendiri, manusia sendiri, iaitu apabila seorang telah mendapat ataupun menemui malam Al-Qadar itu, maka waktu itu bisikan kebaikan akan mengatasi bisikan kejahatan dalam hatinya, hingga waktu itu berubah perilakunya. Yang ini kita nak tengok, perubahan pada perilaku kita. Jadi saya dah katakan tadi, daripada pemarah dia jadi pemaaf, daripada kedekut dia jadi pemurah, daripada hasad dengki dia jadi sangka baik, kemudian dah mulutnya dah berat lagi, dah berat untuk mengumpat, tak suka lagi memfitnah. Misal kata dia dapat amalan-amalannya agar tidak riak, tidak ujub dan sebagainya. Subhanallah, manusia yang telah bertemu dengan malam Al-Qadar ini, lisannya, tindakannya dan juga fikirannya berubah. Jadi saya rasa yang ini, ya, yang ini yang perlu kita cari, iaitu tanda-tanda Al-Qadar bukan pada awan, bukan pada tumbuhan, bukan pada mentari, tetapi pada diri kita sendiri. Yang mana sekiranya kita sudah mendapat malam Al-Qadar itu, maka berubahlah perilaku kita daripada yang saya katakan tadi, daripada mazmumah kepada mahmudah, ya, ini. Dan waktu itu timbul, kita mudah saja beramal. Lepas kita bertemu dengan malam Al-Qadar tu, rajin kita pergi ke masjid, istiqamah kita pergi ke masjid, tidak lagi mujahadah yang kuat diperlukan. Begitu juga kita membaca Al-Quran, mudah saja datang rindu untuk membaca Al-Quran, datang rindu untuk bersedekah. Dan orang lihat, Puan Feroz, ya, bukan saja di sudut hablum minallah telah bertambah baik, begitu juga di sudut hablum minannas pun bertambah baik. Dan juga yang ketiga, saya ingin tegaskan bahawa tanda-tanda Al-Qadar juga boleh dilihat pada
ketekunan ataupun sifat itqan yang ada pada individu itu dalam melaksanakan kerja professionnya. Misal kata dulu malas dia bekerja, tetapi oleh kerana kerja ni satu ibadah, punctuality dia, ketepatan masa dia tak ponting lagi dan sebagainya, menambah ilmu tentang kerja, lebih amanah, integriti, menolak rasuah, tidak melakukan katanya curi tulang curi masa lagi, sebab dia dah bertemu dengan malam Al-Qadar. Tandanya hubungannya dengan Allah bertambah baik, hubungannya dengan manusia bertambah baik, dan hubungannya dengan pekerjaan pun bertambah baik. Inilah tanda-tanda Al-Qadar yang ada pada orang yang memburu Al-Qadar, dan inilah yang kita ingin cari sebenarnya, iaitu tepuk dada tanya hati kita sendiri, apakah kita sudah berubah. Itu saja ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jarang sekali kalau kita menyentuh tentang malam Al-Qadar ni, akhirnya kita melihat sendiri hasilnya pada dalam diri manusia sendiri. Terima kasih Ustaz atas perkongsian juga. Bahkan kita raikan sahabat-sahabat yang dah pun menunggu di ujung talian 0362251500, bakal diraikan pian sekejap lagi. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika untuk pendengar terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Untuk pendengar setia temankan kita pada waktu ini, sudah tentu lagi bersama kita ke udara dalam Islam Itu Indah, kembali menyambung untuk perkongsian kita dalam memburu malam Al-Qadr, dan kesempatan untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar mesti talian kita bagi kita raikan 0362251500. Terima kasih untuk Pian yang standby untuk kita ke udara bersama dengan pendengar di talian waktu ini, dan insyaAllah bagi kita raikan juga atas kesempatan yang ada sahabat-sahabat di Facebook kembali untuk bersama dengan pendengar kita Ustazil untuk menyambung ataupun perkongsian daripada Puan Ina dari Rawang ketika ini. Silakan Puan Ina. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz, pada malam hari, kira lah malam hari yang Lailatul Qadar tu, adakah bersembahyang malam lah semua umat yang sedang menunaikan malam Lailatul Qadar tu, adakah semua akan dapat syafaat daripada Allah ke malaikat hanya akan pilih orang yang baik ataupun orang yang lebih iman dia? Alhamdulillah ya, satu soalan yang baik ya. Tentang penerimaan Allah ni, tentang satu amalan ya. Kita kata satu amalan tu sah, satu hal lah. Tapi di makbul ataupun diterima oleh Allah tu, itu suatu perkara yang lain ya. Yang mana diterima oleh Allah itu semua urusan Allah. Bi'ilmillah, kita tak tahu ya. Tetapi tugas kita sebagai hamba, pertama kita jaga soal-soal lahiriahnya, syarat sah dan sebagainya ya, dengan ilmunya ya. Kemudian bukan itu saja, amalan batin ataupun hati kita, waktu kita solat misal kata, amalan batinnya ataupun rasa hati kita mesti ada khusyuk. Itu ada malunya kepada Allah, ada rasa haibahnya, ada rasa rajak harapnya, ada rasa khasyah ataupun takutnya kepada Allah. Itu roh ibadah ya, yang tadi hardware dia, tetapi ini software dia ya, dan sebagainya, ada keikhlasan dan sebagainya. Jadi kita sangka baiklah apabila kita telah menunaikan semaksimumnya, sama ada perbuatan kita di sudut lahiriahnya tadi, di segi ilmunya dan juga di hatinya, kita cuba usaha sangat, Allah terimalah. Cuma saya ingin menegaskan begini ya, Fairuz ya. Saya ada tulis juga dalam entry Facebook saya ya. Malam Al-Qadar itu bukan hanya ditunggu dengan ibadat, tetapi perlu ditunggu dengan taubat, dan juga dengan taubat dan juga dengan munajat. Maksudnya begini ya. Kita malaikat ni yang dikata nak bertamu di hati manusia yang terpilih tadi ya. Macam inilah saya nak gambarkan macam mana bentuk hati yang terpilih, yang mana malaikat tu akan bertamu. Saya buat contoh analoginya begini ya. Kapal terbang tu bila dia nak landing, bila dia nak mendarat, dia perlukan landasan, runway ya, yang mana landasan itu mestilah cukup panjangnya. Yang kedua, tidak ada halangan kepada di atas landasan itu. Sekiranya kapal terbang tu nak landing, landasan tak cukup panjang, kemudian ada halangan-halangan, maka dia tak jadi landing ya. Begitu juga hati ya. Hati yang nak bertamu malaikat ni bersih ya. Dia hanya ingin bertamu di hati yang bersih. Jadi kadang-kadang, minta maaf ya, kita hanya beribadah saja,
tetapi kita tak jaga hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Contohnya, kebanyakan orang merasakan pencarian ataupun pemburuan kepada malam Al-Qadar ini bermula sebaik saja waktu maghrib datang. Itu. Tetapi saya rasa itu tidak tepat. Pemburuan kepada malam Al-Qadar itu sudah bermula pada waktu siang. Dengan apa? Dengan menjaga maksiat. Agar kita tidak melakukan dosa. Sebab malaikat tidak akan landing, tidak akan bertamu pada hati yang banyak dosa. Sebab itu, kalau kita melakukan dosa, apa yang patut kita buat? Ini yang dikatakan taubat tadi. Pada malam itu, di samping kita beribadat, kena banyakkan bertaubat. Sebab itu diajar, Allahumma inna kafun tuhibbul afa fa'fu anni. Yang kata, wahai Tuhan yang mencintakan, yang pengampun dan cintakan keampunan, ampunkanlah dosa aku, atau ampunkanlah dosa-dosa kami. Maksudnya apa? Waktu itu doa itu adalah taubat. Kerana bila kita taubat, hati kita yang dipenuhi dengan kekotoran-kekotoran mazmumah dan dosa-dosa tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan. Bila bersihkan, barulah tidak ada halangan untuk malaikat bertamu. Jadi jangan kita hanya melihat pada malam itu kita hanya memperbanyakkan ibadat. Itu memang betul, kita kena memperbanyakkan ibadat, tetapi kena memperbanyakkan taubat supaya hati kita bersih, dan kita kena hindarkan maksiat. Ya, sama ada waktu siang lagi dan apatah lagi pada waktu malam itu. Kadang-kadang kita tersilap, kita ibadat pun kuat, maksiat pun kita kuat. Sebab tu saya ingin tegaskan, jalan untuk kita mendapat keridhaan Allah bukan sahaja kita melakukan apa yang Allah cinta, tetapi menghindarkan apa yang Allah benci. Tak cukup kita buat apa yang Allah cinta, tetapi pada masa yang sama yang Allah benci pun kita buat juga. Tak boleh, kita kena hindarkan apa yang Allah benci dan kita buat apa yang Allah suka. Jadi dengan solatnya, dengan membaca Al-Qurannya dan sebagainya, dengan sedekahnya dan sebagainya, tetapi jangan lupa tinggalkan mengumpat, tinggalkan hasad, dengki. Kalau ada isteri itu dan suami, sama-sama kita bermaafan supaya tidak ada dosa isteri yang menjadi hijab agar daripada dia untuk mendapat malam Al-Qadar. Begitu juga suami kena minta redha kepada isteri agar dosa-dosa kepada isterinya itu tidak menjadi satu halangan untuk mendapat Al-Qadar. Begitu juga antara ibu bapa dan anak-anak, antara pemimpin dengan pengikut, antara guru dengan anak murid dan sebagainya. Jadi kena selesaikan urusan semua dengan manusia. Barulah kita dapat menanti agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita malam Al-Qadar itu. Ini pandangan saya lah. Terima kasih Ustaz atas pandangan perkongsian kita. Kembali untuk sahabat kita berikutnya, Cikgu Muhammad dari Gombak waktu ini. Silakan Cikgu. Sejauh mana kebenaran daripada guru saya Lebai Syari berkata, hanya orang yang dipilih saja yang akan mendapat Lailatul Qadar. Terima kasih. Ya, baik. Dia ada dulu. Dia ada dua, satu ya. Orang yang terpilih dia malam Al-Qadar ni, dia memilih. Jadi sebab tu ada dua ya. Ada dua yang saya juga mendengar ya. Belajar juga, dia ada dua orang ya. Yang pertama, orang tu memang dipilih oleh Allah untuk dia bertemu dengan Allah. Ini orang kata selected. Orang yang memang terpilih. Tetapi kita sebagai hamba ni, kita nak tahu, kita tahu tak kita ni terpilih atau tidak? Kita tak ada. Urusan memilih ni urusan Allah. Jadi apa yang ada pada diri kita, dengan kedaifan kita, dengan sifat kehambaan kita, ialah kita kena memburu supaya kita terpilih. Jadi soal apakah kita sudah terpilih oleh Allah ataupun belum, itu kita letak, itu urusan Allah. Tetapi urusan kita sebagai hambanya yang mengharap keredaan Allah, kita mesti berusaha memburu, bukan saja mencari tetapi memburu. Memburu ni suatu yang sukar lah. Sebab malam Al-Qadar ni satu, saya kata bukan target yang tetap. Dia moving target. Sebab kita tak tahu dia malam 21 ke, malam 25 ke, malam 20, dia moving target. Jadi artinya kita kena memburu. Bila memburu dengan penuh kesungguhan, Subhanallah, di situ kita lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis-hadis ya, dalam firman Allah dan hadis-hadis tidak memberitahu secara pasti. Ya, ada 10 yang terakhir. Carilah malam yang ganjil. Begitu saja. Tidak kata, oh malam ni dan sebagainya. Kenapa? Kerana ini yang dikatakan oleh para ulama, ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah untuk benar-benar menguji keikhlasan hambanya.
Supaya apabila dia tak tahu bila dia rahsia ini, maka dia terus mencari kerana Allah. Sebab tu betulkan niat kita, ya. Marilah kita memburu Al-Qadar kerana Allah, bukan kerana Al-Qadar itu sendiri. Jadi kita jangan jadi hamba Al-Qadar, tetapi kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu pertama untuk memburu keikhlasan. Sebab kalau tidak, pada malam-malam genap ataupun malam-malam yang awal, kita tak bersungguh-sungguh. Ya, sebab apa? Kita tahu nanti pecutan kita hanya berlaku pada 10 yang terakhir. Artinya pada waktu itu kita jadi hamba malam Al-Qadar ataupun hamba Allah. Itu betul. Keikhlasan. Yang kedua, apabila soal-soal ghaib, soal-soal yang kita tak tahu ni, sebenarnya ada dalam hidup kita ni perkara-perkara yang kita tak tahu tu, sebenarnya itu lebih baik untuk kita. Contohnya kita tak tahu tarikh mati kita. Ya, satu, itu baiklah untuk kita. Ya, betul lah. Yang kedua, yang bila kita tak tahu satu perkara itu secara pasti, kita akan lebih bersungguh-sungguh dan lebih menggandakan usaha kita. Contoh, kenapa selalunya rezeki orang yang berniaga lebih banyak, ya, daripada rezeki orang yang makan gaji, contoh. Sebab orang makan gaji ni dia tahu dah, tetap dia begitu, ya. Tahu dia kalau gaji dia 3000, 3000 tiap-tiap bulan, itulah. Tak lebih tak kurang begitu, ya. Tetapi orang yang berniaga, yang dikatakan ada keterangan, maksudnya ada kata 9/10 daripada perniagaan, ini kata-kata hukama dan sebagainya, orang mengatakan, kenapa? Bila kita tak tahu rezeki dia, bila kita berniaga, kita akan buat sungguh-sungguh. Dan hasil kita buat sungguh-sungguh, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala beli lebih. Kerana kesungguhan kita tidak ada batasnya, kerana tidak ada kepastian. Itu. Jadi begitu juga dalam soal malam Al-Qadar ini. Oleh kerana dia tidak ada kepastian malam yang bila, jadi hari ini kita menambah amal lagi, hari ini kita menggandakan amal lagi, besok mengganda amal. Kita tak tahu. Artinya insyaAllah, di samping keikhlasan tadi terbina dalam hati kita, yang kedua, subhanallah, amal kita akan menjadi banyak, ya, akan menjadi banyak dan berganda, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan kembali untuk bersama dengan Haji Manan dari Pulau Pinang waktu ni. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit. Sesungguhnya kita semua sekarang kerja, ya, itu kadarlah. Tetapi ada berapa golongan manusia lagi di semua na'udzubillah, mereka tidak buat apa-apa. Jadi apa kesan di sebalik mereka? Kita kesan alhamdulillah ada perubahan akan berlaku, tapi mereka yang tidak dikesan, tidak ada usaha untuk cepatkan Dato' Qadar. Jadi apa kesan di sebalik itu? Subhanallah, ya. Apabila kita membesarkan Allah ada di dalam hati kita, maka kita akan membesarkan apa yang datang daripada Allah. Ya. Maha suci Allah, Allah tidak akan meletakkan sesuatu yang bersifat pinggiran dan picisan dalam kitabnya yang begitu mulia, Al-Quran. Oleh kerana malam Al-Qadar ini penting, sehingga satu surah khusus. Jadi artinya Allah pentingkan, Allah rasa ini suatu yang berharga buat kita. Jadi kalaulah kita membesarkan Allah, artinya kita membesarkan kurniaan-kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila kita nampak macam pandang sebelah mata saja, betul, eh? Kita anggap malam Al-Qadar ke tak malam Al-Qadar ke, bagi biasa-biasa saja, ya. Tak ada orang kata, tak ambil kisah, nah, ya, tentang perkara-perkara ini. Maka waktu itu kita tidak membesarkan apa yang telah Allah kurniakan. Itu tanda kita tidak membesarkan Allah. Jadi kenapa kita tidak membesarkan Allah? Kerana kita membesarkan dunia, kita membesarkan manusia dalam hati kita, dan kita, minta maaf, kita membesarkan keeguan kita. Ya, ini sangat bahaya, ya. Jadi kita perlu lihat orang yang memburu Al-Qadar ini, ya, walaupun mereka memburu untuk diri mereka, tetapi jangan lupa usaha dakwah kita, ya, kepada orang yang paling hampir dengan kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, apabila baginda tiba pada malam-malam akhir bulan Ramadan, baginda bukan bangun seorang, bahkan baginda mengejutkan ahli-ahli keluarganya juga, ya, untuk bangun sama-sama, ya. Bahkan isterinya pun dibawa untuk beriktikaf, misalnya kata. Jadi dalam hal ini kita tengok setiap keluarga yang ada kesedaran, seorang, sama ada dia ayah, sama ada dia anak, di dalam suara keluarga tu ada kesedaran untuk memburu Al-Qadar, dia tidak boleh memburu secara solo, tetapi dia kena memburu dengan mengajak orang lain sama-samanya. Sebab saya selalu katakan, Allah cinta kepada orang yang membawa orang lain cinta kepadanya. Jadi inilah ruh daripada Lailatul Qadar. Ya, artinya jangan pentingkan diri. Ya, jangan hanya memikirkan syurga kita saja. Sebab untuk mendapat syurga di hari akhirat, kita kena
ramai buat usaha untuk membawa orang-orang lain masuk ke dalam syurga juga bersama-sama dengan kita, insya. Terima kasih Ustaz. Dah sampai ke penghujungnya untuk segmen kita kali ini. Banyak yang telah pun dapat kita manfaatkan hasil daripada pertemuan kita dalam Islam Itu Indah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang bersama kita di talian, begitu juga di Facebook, dan juga mereka yang tonton kita di TV IKIM dibawakan khusus untuk bersama kita kali ini. Terima kasih untuk rakan Zukas di TV IKIM bersama dengan Fairul dan juga Faris membawakan saya langsung hari ini. Dan tak ketinggalan untuk bersama dengan yang bagi Ustaz untuk pertemuan kita minggu terakhir Ramadan ni, pertemuan kita dalam Islam Itu Indah. Saya cakap terima kasih Ustaz, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.